Halo Taurus, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Dan ya, entah apapun yang akan terbaca nantinya untuk September Anda. Serta kita akan ambil note to self dan message from universe dari Guardian Angel. Baiklah, mari kita mulai. Beberapa dari Anda sepertinya akan memutuskan membuka sebuah lembaran baru atau meninggalkan sesuatu yang selama ini mungkin Anda merasa sesak berada di sana. Apakah itu berhubungan dengan pekerjaan ataukah situasi Anda, lingkaran Anda yang menyesakkan dada Anda, membuat Anda tidak nyaman, stres sepanjang hari, tertekan. Sepertinya ada beberapa dari Anda merasa sudah tidak layak untuk berada di sana dan memutuskan untuk hengkang dari situasi atau mungkin ini adalah hubungan Anda tersebut. Okay. Anda merasa memberi terlalu banyak, maka Anda memutuskan untuk cut off saja. Yeah. Ada hubungan-hubungan yang tidak seimbang, Anda rasa seperti itu, awalnya mungkin seimbang. Awalnya mungkin tampak baik, but mungkin seiring berjalan waktu menjadi berbeda, okay? Situasi menjadi berbeda. Dan berubah menjadi sebuah hubungan yang melelahkan. Apakah itu berhubungan dengan pekerjaan Anda mungkin? Atau pertemanan mungkin? Atau memang hubungan cinta mungkin? Baik ini masih berpacaran atau mungkin bahkan sudah menikah, beberapa dari Anda merasa tertekan dalam hidup berpasangan Anda. Wow. Entah kenapa di sini ada Six of Cups. Untuk beberapa dari Anda, jika urusannya dengan pekerjaan, mungkin ada beberapa dari Anda yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lama Anda. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sudah nyaris terlupakan, atau karena satu dan lain hal mungkin Anda tinggalkan. Dan mungkin ada beberapa dari Anda yang akan Anda kerjakan kembali. Ada beberapa dari Anda yang berpotensi untuk CLBK di sini. CLBK pun di sini luas. CLBK dengan dalam urusannya dengan cinta, atau mungkin CLBK pertemanan, CLBK... kerujukan kembali, ya mungkin. Dengan pertemanan mungkin rujuk kembali. Dalam percintaan mungkin bisa CLBK. Harap disesuaikan sendiri, yang intinya adalah terkait kembali dengan sesuatu yang lalu, sudah berlalu. Dan entah kenapa mungkin di sini juga menggambarkan ada beberapa dari Anda mungkin akan tercolek memori-memori Anda yang sudah nyaris Anda lupakan sepertinya tercolek kembali. Teringat kembali atau mungkin di sini terjadi lagi. Sebuah pengulangan. Beberapa di Anda mungkin di sini untuk general saja apapun itu, sebuah pengulangan siklus. Okay. Dulu pernah terjadi dan sekarang ke depan nanti. Sebentar lagi, atau entah pas, atau present, atau future, terjadi lagi. Ya, sebuah pengulangan siklus. Dulu pernah terjadi, selesai, terjadi lagi. Queen of Pentacles. Untuk beberapa dari Anda lainnya di sini, sepertinya akan mendapatkan apresiasi dari orang sekitaran Anda. Mendapatkan mungkin kenaikan jabatan, mungkin kenaikan salary, tampaknya semacam itu. Jika Anda sedang mencari pekerjaan, semoga ada seseorang yang menggandeng tangan Anda. Beberapa dari Anda di sini, seperti yang saya sampaikan di awal, ujung-ujungnya mungkin memang memilih sebuah perpisahan. Ada proses tinggal meninggalkan, tergambar untuk
Beberapa dari Anda atau banyak dari Anda yang sudah memiliki hubungan, hubungan apapun itu, di ujung tanduk, memilih untuk berpisah saja. So, di sini ada yang akan rujuk dan akan memutuskan untuk berpisah. Rujuk di sini bukan bertengkar, bukan yang maksud saya adalah apa ya, bukan yang permasalahan sepele. Jadi rujuk di sini benar-benar sudah cut off. Beberapa waktu sudah benar-benar cut off. Tapi kemudian di bulan September mungkin terkoneksi dan ke arah-arah rujuk kembali. But berbeda dengan The Chariot di sini, hubungan Anda sudah di ujung tanduk, Anda sudah tidak nyaman setiap hari, hubungan apapun pula itu sulit untuk diperbaiki, maka memilih untuk berpisah saja. Jadi ada dua hal yang berbeda. Tinggal, benar-benar tinggal bersama lagi, atau jika Anda memiliki hubungan yang stabil, maka Anda akan tetap cukup stabil, saya rasa. Anda yang memiliki hubungan tidak stabil, memilih untuk meninggalkan, dan yang, ya, beberapa Anda yang sudah lama berpisah, terjadi kerujukan kembali. Entah yang mana dari tiga situasi Anda tersebut. Nine of One. Beberapa dari Anda mungkin di sini ada yang sudah lelah untuk berjuang, maka memilih untuk meninggalkan. Ya, Nine of One. Sudah lelah untuk mempertahankan, sudah lelah untuk berjuang. Anda merasa seperti itu. Beberapa dari Anda sepertinya ada yang akan mengembangkan karir Anda di tempat lain, di tempat yang berbeda, di mana sekarang Anda berada, luar pulau misalnya, luar kota misalnya, semacam itu. Luar negara, ya intinya adalah sangat berbeda dari tempat Anda sekarang berada. Kita akan ambil dari Guardian Angel. Congratulations untuk Anda yang memiliki situasi stabil. Saya rasa di sini tetap stabil atau cukup stabil. Okay. Nine of Emotion. Beberapa dari Anda, ini adalah apa ya? Banyak mimpi Anda, banyak harapan Anda yang bisa menjadi kenyataan. Banyak keberuntungan bisa hadir dalam kehidupan Anda. Dalam kesesakan Anda, tetap ada keberuntungan akan hadir pada Anda. Jika Anda sesak, jika Anda tidak sesak, congratulations. Anda cukup stabil dan banyak kebahagiaan akan menyelimuti Anda sepanjang bulan September. Nine of Action. Nine of Emotion, Nine of Action. So, di sini. Sama seperti itu. Jaga baik-baik apa yang Anda miliki. Ya, seperti itu pesan untuk Anda. The Spiritual Teacher. Beberapa dari Anda mungkin membutuhkan waktu untuk sendiri. Beberapa dari Anda mungkin perlu untuk apa ya? Di sini mencari guru atau menjadi guru. Jika memang Anda bisa melakukannya, Anda mendapatkan panggilan seperti itu. Atau menjadi guru jika Anda memang membutuhkan pengetahuan lebih secara khusus. Yang mungkin sulit untuk dipelajari secara otodidak. Dan beberapa Anda mungkin perlu waktu untuk sendiri, me-time misalnya. Untuk melakukan healing kah? Atau untuk berbicara kepada diri Anda sendiri kah?
Baiklah. Berbicara untuk mungkin apa yang perlu Anda lakukan, apa yang menjadi passion Anda, apa yang terbaik untuk Anda, semacam itu. Okay? Dan kita berpindah untuk note to self. Semoga berguna sepanjang September Anda. Banggalah pada diri sendiri atas seberapa keras Anda berusaha. Pencapaian besar kecil itu, Anda tidak boleh meremehkan diri Anda. Terlalu di sini kah? Ya. Ketika semesta memberi Anda sebuah kesempatan baru, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Pesan untuk Anda. Cintai diri Anda apa adanya. Tidak membandingkan diri Anda mungkin dengan rumput tetangga, apakah seperti itu? Kita memiliki keunikan kita masing-masing. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.